Gorilla Sinta Muhammad dari Sinta Muhammad. Oke guys, ini khusus di upload bagi yang rindu oleh kendaraan tempurnya Inggil. Ya, sama-sama berdoa semoga Inggil dapat kembali terlibat langsung di event penutup seri kelima. Karena itu adalah event terakhir dan penentu siapa juaranya kelak. Jadi kita upload dulu guys ya ke dalam. Inilah guys, tim mekanik Inggil, mereka masih muda, tapi kualitas mereka jangan diragukan lagi guys ya. Nah ini ya, diacak-acak orang ini nanti bisa kembali lagi bersatu ini mesin guys. Kalau kita suruh bongkar gini, habis itu kita yang lari guys. Nggak tahu lagi masangnya. Hah? Pekerjaan itu harus dikerjakan oleh ahlinya guys. Kita lihat dulu guys ya, kendaraan yang kemarin terinsiden. Nah ini guys, kendaraan yang terinsiden kemarin. Kendaraannya memang luar biasa, gitu. Hanya luka ringan aja nih, gitu. Kendaraannya, guys. Kita lihat luka ringan, guys. Tapi berapa ini, guys? Nggak tahu lah, guys. Nah, berapa, guys, ya. Tapi yang jelas, para pembalap, ataupun para mekanik, ataupun para pecinta motorsport juga tahu nih, guys. Harga-harga yang terluka. Tapi yang utama adalah Inggil. Inggil sudah mulai membaik, guys.
Ya berkat doa-doa para pecinta motocross yang sangat mengidolakan jagoannya, terutama yang khusus pada penggemar Inggil. Mungkin berkat doa-doa kalian, Inggil sudah bisa beraktivitas ringan. Apa itu guys? Masih dibungkus itu guys. Guys ya, itu dulu penelusuran kita tentang Inggil. Kayaknya sebentar lagi azan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.